Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabatku semuanya. Pagi hari ini kita akan bersepeda sekitar rumah saja ya, supaya kita tetap ya dalam kondisi fit. Jadi harus berolahraga secara rutin. Buat sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih atas dukungannya selama ini. Jangan lupa kita selalu berusaha bagaimana menciptakan suasana dan menjaga stamina supaya selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rest area dulu kawan. Kita berada di daerah Panglejar ya. Setelah melewati tanjakan Wadon. Nah, itu tanjakannya ya. Di sini ada ini. Ini mengingatkan kita bahwa dalam berkendara terutama bersepeda motor kita harus mengutamakan keselamatan. Jadi harus hati-hati ya. Nah, karena daerah sini ini sering terjadi kecelakaan ya. Jadi karena turunannya terlalu tajam. Jadi harus hati-hati ya. Nah, sambil rehat ya sejenak untuk melepas lelah, mengatur napas kembali. Nah, yuk, terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita melewati perkebunan pohon pinus ya. Di bawah pohon pinus, udaranya sangat sejuk sekali. Banyak kendaraan besar. Kebetulan yang lewat ini adalah kendaraan pembangunan kereta cepat ya. Jadi banyak kendaraan besar ya. Nah, ini adalah tempat wisata ya, termasuk wisata. Tempat untuk mendinginkan suasana ya. Kalau seandainya kita telah bekerja seharian, istirahat di sini sambil ngopi-ngopi, sambil minum jahe hangat bisa juga ya. Cukup enak, nyaman. Banyak yang istirahat kalau siang hari. Yang melakukan perjalanan jauh biasanya suka berhenti beristirahat dulu di warung-warung di bawah pohon pinus. Nah, lanjut guys. Napasnya gak teratur nih. Kita memakai sepeda lipat guys, yang biasa kita pakai, yaitu sepeda lipat ASEAN R21. Cukup nyaman, enak. RT, harap sama RT.
menikmati suasana perkebunan teh. Perkebunan teh di Banjar. Udaranya cukup sejuk kawan dari sini ya. Di pagi hari ini. Perkebunan teh. Karet, ini perkebunan karet. Nah itu tempatnya adalah perkebunan dinas. Ini adalah jalan menuju pintu masuk perusahaan. Sejuk pagi hari ini.